paling gak bisa dimanjain sama diperhatiin. Oh iya? Iya, lemah. Nah, jadi, aduh, ketahuan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Seneng ya Dedek Lesti, sebentar lagi mau diapilin Bang Bilar ke rumahnya. Ya, tapi tentu kali ini ngapelnya dia tak sendiri guys. Bilar akan ke rumah Lesti dengan para sahabatnya. Siapa aja ya yang mau ikut? Yang jelas Putra Siregar, Haris Frieza, entah di Sky atau yang lainnya. Itu masih belum terkonfirmasi secara jelas. Tetapi kalau geng Anjay dengan Mr. Anjay, tentu paso pasti ya mereka akan ngapel ke rumah Lesti. Ya, Putra Siregar sendiri sudah berpamitan, sudah sowan pas acara hijrah cinta pada ayah Lesti. Nyampe dalam unggahannya, dia, Putra Siregar, mengatakan siapa yang mau nitip pertanyaan untuk sore nanti. Tak hanya Putra Siregar yang mengisyaratkan akan main ke rumah Lesti bersama Bilar, tapi juga sang sahabat Haris Frieza pun juga ingin main ya, ikut Bilar ke rumah Lesti. Dalam caption unggahan di instastory-nya, Haris Frieza mengatakan lagi nungguin Rizal dateng. Si Mr. Rizal, ingatkah kalian guys kode-kode yang diberikan oleh Lesti semalam? Oke, tentu malam ini malam ya menggembirakan, mengasihkan karena rame-rame ya. Mereka akan membicarakan, mendekatkan kedua belah pihak. Sekarang sahabat Bilar semuanya, biar nantinya tahu ayah Kejora, keluarga tahu sih ya bahwa mereka semuanya adalah orang-orang baik dan tentunya nanti akan zehilu semuanya. Oke, ya tunggulah keseruan-keseruan terkait kabar-kabar terbaru. Yang jelasnya ya si Dede tentu guys semakin baper sama si Kak Bilar yang begitu tampan dan menggoda. Ya, jangan lewatkan untuk kalian yang fan banget sama Lesti Bilar, juga untuk mendoakan mereka semua untuk segera dipertemukan dalam bingkai jodoh di pelaminan. Ya, tak hanya sekedar isapan jempol belaka, tapi jelas bahwa Bilar memang sudah sangat serius, sudah sangat seneng, sudah sangat cinta. Ya, pokoknya uwu banget mereka berdua. Begitupun si Dede Lesti ya, mereka sama-sama merasa cocok dan klub keduanya satu sama lain udah meyakini bahwa mereka sama-sama saling membutuhkan, tak bisa terpisahkan. Sesuai banget kan? Ini lihatlah Bang Bilar sampai yang namanya boneka diibaratkan si Dede Lesti. Oke? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk ikuti terus keseruannya. Yuk, bye-bye.